Selamat beraktivitas, selamat berjumpa lagi. Masih tetap di channel Vicky Tirta Dinda Sel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak bosku semua menyambung kabel pada lampu tembak LED dengan merek Piolin. Bisa dilihat lebih dekat untuk lampu tembaknya sendiri. Untuk listriknya di sini tertulis 10 watt. Untuk kabelnya sendiri di sini ada kabel 3. Cara menyambungnya bagaimana? Langsung saja kita eksekusi bersama-sama. Untuk steker cupnya sendiri di sini sudah kami siapkan dan sudah kami sambung dengan kabel. Sekarang kita tinggal menghubungkan dengan lampu tembaknya. Di sini ada dua kabel dan di sini di lampu LED-nya, lampu sorotnya ada tiga kabel. Kabel berwarna kuning, kabel berwarna biru, dan satu kabel berwarna merah. Untuk kabel yang ini warnanya kuning dan hijau. Terus bagaimana cara menyambungnya? Untuk kabel yang berwarna hijau ini sendiri adalah gunanya untuk drone. Jadi kita nonaktifkan saja. Kita kasih solasi biar aman. Sekarang kita tinggal menghubungkan kabel yang dua. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Kita kasih solasi dulu. Maaf, sebenarnya untuk solasi ini sendiri kurang aman. Lebih bagus solasi yang warna hitam yang khusus buat kabel. Kita potong dulu, bos. Sekarang kita hubungkan yang satunya. Facing it.
sekarang kita menggabungnya biar agak rapi. Dan sekarang kita tinggal mencobanya. Oke, akan saya ambilkan stop kontak dulu bosku. Mohon maaf bosku agak lama menunggu. Sekarang kita bisa mencobanya. Gimana bosku? Sudah nyala? Berarti penyambungan sudah sukses. Semoga video dari kami bermanfaat buat bosku semua. Salam sukses dari Vicky Tirta Dindasel.